Da, Rin Laida, Bang, Rin Laida. Tuh cari kan Rinku, Rini Idol kok sih ya. Iya, iya. Justru kiranya Fajrin Hermana. Iya, justru awak akan menanya balik sama Bang Dayu. Kenapa Abang memilih awak? Itu penasaran tuh. Jujur. Kenapa? Awak pertama kali mencelik pacar pariku sakit hati gitu. Hah? Sebab giliran awak lah fokus di kehidupan awak gitu. Iya. Nah, media aku baru ancak, baru gencar dan muncullah Pacah Parui sebagai pendobrak ya, pelopor bisa dikecek komedi Minang. Lah ikutlah dengan karajuan waktu di kampus dulu gue ya. Dan kawan-kawan yang ku kini lah pai lah, babini lah, barana lah, karajo lah. Kau itu sombong gue. Betul. Nah emang harus sama sombong. Awak sih kok yang mulai itu, yang sombong-sombong. Bisa awak menggandengan acting si Pras tuh. Yo, welcome back to Total Lama bersama saya Dewi Koto in the channel of the Sege in the Jakarta Kare with Rin Hermana. Wih, mantap. Bang Dayu Koto. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koto kan emang suku itu apa? Suku. Harusnya namu Rin Caniago, cuman dek lah Rin Hermana aku lah. Oh, juga Rin Caniago. Pak Caniago. Jadi Rin ku asli mana kini kok? Asli Padang, Pak. Padang kota atau awak di Cangkeh? Orang kayak asli Sinan. Orang kayak yang orang kayak wak asli Sinan, tapi kalau usut-usut ini wak dari Talang, Gunung Talang. Oh, Solo. Yo, Solo. Woi. Kalau punya kan ada mah apa namanya? Gaya-gaya orang kok orang Padang kok nya enggak asli Minang kok doang. Ayo, yo, yo. Karena memang orang Padang kok rata-rata itu Padang kan daerah perantau. Padang kota tapi Padang kota, yo, daerah perantau. Jadi dikecen asli orang Padang kayaknya enggak ada, pastinya berasal dari Tigunan Luha tuh. Iya, 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 siap, siap. Luha nanti go, coba lihat nanti. Ayo Luha nanti go. Nanti go Luha tuh, maksudnya itu enggak. SD di rakyat rumah, SMP rakyat rumah, SMK rakyat rumah. SMK, apa jurusan? Wah, multimedia dulu. Wih, mantap tuh. Lebih akama tuh konsernya teh? Kalau wah dulu di multimedia tuh lebih ke video, audio visual. Wih, mantap. Itulah videoin. Kok standar sih video dia? Biasa saja. Video kan standar. Iya, biasa saja. Enggak terlalu apa ya? Dan ada dosen yang menilai atau Pak? Latihan my date pasti latihan kan? Iya, karena dulu Pak di saat sekolah tuh enggak punya alat, enggak punya apa sekolahnya. Jadi ala batih diri Pak tuh kayak sigiko lah. Yang basic-basic lah gitu. Basic-basic saya. Cuman Pak Nio lo mencapai tahap apa tuh? Tip mencahap tampil rancak di video teh. Aduh lah satu saat gitu. Aduh, ya. Cuman salah. Ya itu terkendala di mood beko lah sih. Lah kok salah. Badan latih ada mood ya. Menjaga kontrol mood Pak paling yang pembanda. Oke. Kuliah? Kuliah lah saya di UNP. Jurusan seni rupa. Dengerin deh Pak gambar ya, celi ada apa? Mau biasa konten. Tidak. Oh, tidak dari kecil memang ada passion di gambar atau alhamdulillah lah doh dari dulu SD tua lah SD TK wak lah gambar lagi lomba gambar menang enggak jadi wak lagi doh karena wak cacar tiga tuh kok cacar palek cacar deh cacar wak tuh cacar tiga tuh SD wak lah menjual gambar untuk petilanjo iya gue seorang gue seorang kawan gue juga gambar gambar kalau dulu kan gambar-gambar band-band kok nyobek gambar angkot dulu mah ada gambar angkot angkot gambar rapi itu mah hanya senang kawan tuh dulu tuh di buku-buku gambarnya omongnya mali dan gambar angagia dan timotei dulu motei kan lah lumayan ada banget tuh adirin wak gambar lumayan sehari-sehari itu bisa sampai 2000 tuh kan ada sampai orang yang menggambar tuh nah di umur segitu berarti Rin Hermana aku enggak penganut sistem pertemanan sejati enggak Titi. Enggak harus budek tulus sih. Kati nah, kan tuh masih ketek-ketek mati iya. Orientasi ke situ gitu kan. Ibaratnya iseng berhadiah lah gitu. Mungkin bisa dikecen kondisi yang membek model itu, Bang. Karena dulu iya Wak datang dari keluarga yang jatuh biasa-biasa saja. Jadi kayak kayaknya pengen belanja lebih ada tambahan lah, ada tambahan lah gitu ya. Awak jago lo menggambar kok kan ketika SD. Saingan nak Dodo. Oh. Tapi juga gambar kawan menambah kan? Ya menambah itu pelajaran IPA dan si Roban nah, menggambar-gambar organ-organ dalam tah oh limo ratu ya juga kan tarimo yang ini yang nomor surah gambar lah juga IPK apa? IPK wak 3, an 3, berapa ya? 3,5 lebih ya? Woi, lain mah. Ya berarti tracking akademis berhasil ya berarti. Alhamdulillah. Beda aja si Pras kan? Tapi, iya. Nggak tahu ya, Om Pras tuh mungkin pengalaman yang mengajarnya, jadi
ilmu itu tinggi tinggi ilmu lapangan pada doa leh. Kalau akademis akademis kesketeknya lain lah. Sebagian kan ada yang minus di akademis, juara di lapangan. Betul. Kadang yang hebat di akademis kok alun tantu hebat di lapangan leh. Karena lu pernah cubu lapangan. Langsung tengah-ngak saja. Tengah sekali kan. Awal mulanya tuh awak ya standar lah nonton video. Dulu tuh di Metro TV kalau nggak salah ada stand up Metro TV. Tuh nonton malam-malam tiga tuh kan. Ah, udah lawak dong coba. Enggak lawak. Ada bisa lebih dari Iko gitu. Bukan dari bisa dari Iko. Iko stand up comedy, Pak. Pak enggak lawak, Pak. Ya. Karena dulu humor waktu humor-humor OVJ, humor-humor sitkom beda format ya. Beda format jadi ini pembahasan itu enggak ngerti kok doh gitu. Udahlah, coba. Di SMK muncul apa Raditya Dika. Mulai nonton-nonton Raditya Dika, Pak. Eh, mulai paham aku berarti Pak Jako tipe orang yang bagunjiang kok cerita seorang cerita-cerita buruk ini. Tanya seorang, tanya seorang. Ah, iya. Wah, awak lu nak cerita-ceritanya nak. SMK ketika tu kan magang di apa? Di Favorit TV Padang dulu kini ada dulu. Favorit TV. Ada dulu. Ada Favorit TV dulu. Ada dulu kan, Pak? Nah, jadi magang di situ ada acara komedinya. Pertamanya jadi anak magang, sudah tuh produsernya tuh melirik awak gitu, Pak Jako kayaknya ketika di Surakarajunya bergara-gara cuma andi main program lawak niwang gitu. Niwang lah juga kan. Belum puasa tiko tuh full sebelum puasa tuh ada program lawak yang kau buku tuh. Jadi kau ceritanya mulai-mulai korin ya. Oh jadi cok. Sudah tuh nyobek banget format stand up komedi gitu tiko tuh. Oh stand up komedi cok. Tahu stand up tahu cuman Radit lah tahunya gitu. Nah coba lah main biko nih. Itu wak bok gaya Radit nih wak tak pandai bok buku doh cok. Kiranya apa tuh tampil sudah tuh ada lomba lomba nasional BKKBN tiko tuh yang harusnya berkul lah kalau aku ceritanya kok. BKKBN itu lomba senasional. Ya. Awak utusan dari Padang, sedangkan awak Kepuska Jakarta. Iya, Jakarta. Okay. Jadi BKKBN kok lomba antara stand up Indonesia. Jadi komunitas stand up Indonesia di diadu di situ. Diadu di situ dolanya. Awak datang dari orang yang non komunitas. Indie tipenya karena ada relasi kok dari apa produser radio kok. Orang dalam. Iya, orang dalam. Dan sebenarnya yang lolos ke BKKBN tuh harusnya anak stand up Padang. Ketika tuh lu enggak buang stand up Padang itu. Ternyata yang diloloskan adalah orang lain. Nah, pas karena yang namo, orang lain kok nggak bisa doh, karena Wompre. Oh, siap. Jadi namonya, namonya nggak siapa namo Putra, namo misalnya tah. Putra aku namonya lah terdaftar di BKKBN, tapi orangnya nggak bisa doh. Okay. Digantian ke awak. Oh gitu. Jadi awak kasih itu ati namo Putra. Oh gitu. Alun namorin lah doh. Okay, okay. Dan nggak manang. Nggak manang. Ketika itu doh, karena awak nggak doh, basic doh mental lah doh. Karena mental ketika itu ngecek bahasa Indonesia. Sudah tuh. Iya. Bahasa Indonesia kan enggak bisa melawak ke Padang aduh. Waktu itu kini kalau bahasa Indonesia. Enggak tuh doh, masih ada juga dialek-dialek Padang. Oh, beda aja. Kalau kan bahasa Indonesia kan bahasa mana? Ayo. Kalau itu orang enggak tahu dong. Enggak bisa saya waktu itu tuh. Saya kadang ada pula bahasa-bahasa Minang atau Bo. Ada. Sudah tuh pulang sampai gabung sama Senap Indo Padang. Oh, gabung. Nah, ketika gabung sama Senap Indo Padang kok ketahuan lah ternyata yang harusnya ke KBN kok anak dari Senap Indo Padang. Peras ketika itu, tapi tabaa nggak jadi doh. Jadi ketika sobat kami itu waangnan jadinya BKKBN Batangko. Yo, tapi lo no, kawan ya sebelumnya. Alun lah masih kayak senior Jawa alun sadar kayak itu doh kita. Tahunnya itu tahun 2015 ya, karena wa anu-anuan saya kan malu wa ketika itu. Anan BKKBN, yo bang aja. Mana ngeci yang harusnya ada nih yang apa tuh kita. Cuman nggak bisa dengan ketika itu doh cerita lah kami. Oh karena main orang dalam situ yo nya. Kemudian malah nya. Sudah gabung komunitas yang pertama tadi doang. Ya, komunitas tuh lah gabung kan? Lah aktif aku di stand up aku. Dan ketika tuh lah mulai ada tawaran job stand up atau stand up di acara kampus. Di kampus terus kok di Padang. Oke, okay. Di Padang tuh lo. Karena tipenya ya lah mulai bisalah ikut kontak di sabuk Porda aku ya. Porda. Sabuk Porda aku. Bo olahraga. Oke. Bo itu jadi Messi lah acara tuh. Ada kompetisi. Kompetisi pertamanya tuh Liga Komunitas, jadi sana Padang main. Itu TV pertama wa. Oh, itulah on air tuh. On air pertama wa. Kompas ya. Kompas. 8 besar selesai. 8 besar. 8 besar. Oh iya. Karena kami tim berempek kami main. Sudah tuh balik Padang lihat rutin makin rutin kan maksudnya. Weh, seru kiranya mah. Ada peluang kok. Satu. Ada selanjutnya itu street comedy. Nah, itu nasional. Ah, itunya. Itu off air, Bang.
Oh, off air tapi skopnya lah nasional. Skopnya ya? Nasional. Kalau off air kan wah bebas ngeceknya, maksudnya enggak ada batasan tanpa sensor bebas muncul ciri sebelah keluar gitu kan. Enggak ada kalau di TV kan ada batasannya udah boleh ada. Antah bah ketika tuh wah main wah underdog lah timbonya kok orang-orang enggak tahu di bawah lah gitu ya. Tuh, sobok komika-komika kadang tuh kayak tangku yang di TV TV tangku coba wah sagan coba datang tuh gitu. Ikut lomba, ikut lomba, kironya dapet wah, juara wak tiko tu. Juara mana? Juara satu. Berarti strik komedi tu, berarti juara satu? Juara satu wak tiko tu. Dan, tiko tu amin lah, nanti dulu selain lah. Yalah, dan barancak selah dan tak terlalu barok dah. Kiron tak apa ah, dapet juara satu. Awak pun nak nyangkul juara satu. Berarti dari situ, tu lah mencuak nomorin tu. Ah, mulai. Dengan warna wiri. Awalnya, awak begitu jurang kek tu. Ke Jakarta kok? Maksudnya stand-up-stand-up kok apa dulu orang kayak? Maksudnya mata orang kayak. Berarti gak izin tuh? Gak tahu persis orang kayak? Tahu, awak ada kegiatan. Cuman awak baru tuh itu kegiatan kampus. Harus baru tuh. Ma, Bu. Tapi gini lah, boleh dong. Dulu baru tuh itu. Nah, Jakarta. Pokok stand-up-stand-up kok. Tuh. Ya stand-up komedi-komedi kok. Kayak komedi. Dari mah. Di kampus juga. Oh, kampus iyalah. Karena komunitas mungkin atas nama kampus tuh agak disini. agak bikin waktu itu kampus sampai non street petang tuh. Iya baru tuh juga lihat di kota tuh wak. Ada kegiatan Jakarta lihat ya. Atuh stand up. Ya pelah ya. Cari kampus ya, dia. Terus sudah tuh pulang pe dia kan mau papan itu tuh, papan hadiahnya itu tuh. Sedang kayak mau ada pe ko mau. Enggak kok ya. Stand up ya. Oh, alhamdulillah. Ah, dari situ baru baru berangko ini. Angkonya ni mualeh tiko tu. Woi, mau ya sempat tulis lo enggak ada. Sempat tulis tadi ni mau balik kan. Iya, wagi apa patu ke gaek pitin tau wak gitu enak. Ayo simpan pit itu gitu. Kan tu masih kuliah katanya kan. Simpan tuh untuk biaya kuliah atau apa nya. Kebutuhan lah gitu ya. Kebutuhan. Adil. Mulai lah dari situ tuh lah. Maksudnya nak pitinnya do tapi ketika tu eksistensi jam terbang. Nonton bareng ketika tu awak tuh gampang. Kironya street ko dipilih di metro dan ditayangkan. Oh gitu. Awak juara tapi tidak live dia. Tidak live dong. Ditayangkan. Untung tidak live. Jadi ada potong-potongannya ko. Gampang kok kan yang mulai-mulai ko jarang ada gaya ko coba kan. Kira aman ya. Yang aman-aman itu pilihannya kita. Ibu nambah live suci ya 6. Sudah tuh berhenti wak di 10 besar tiko tuh. Karena nya rutin tuh kan wak. Tidak. Nggak bisa lo untuk baik materi teritorian kok dong basic apa mentok lo kadang-kadang simpanan gitu. Iyo itu yang karena wa itulah kalah 10 besar sempat lo memilih entah lah dan mulai karir stand up kok coba kan oh gitu di stay wa di sini kan kok tinggal di kos belakang binus kosak di kota waktu itu waktu tuh 2016 deh mulai sebulan berapa bulan di kota ya setelah cuti ada sekitar 6 bulanan di siku kok niat wa lah wa Iko selalai, kalau misalnya kuliah mungkin nak cari pindah kampus di Ciko cak. Sudah tuh di telepon deh kayak, pak ah masih aman sih aman ya. Ah kuliah pak ah, ah itulah. Jadi kan, ah itulah. Halo, lulusan saya dong 2016. Allah baru batang salah saya bang. Tuh alah, kuliah pak ah, iyo dia lalu tuh. Ah dia nak nio doh tuh. Pulang lah selesai kuliah ke lu tuh. Jadi, wah kalau lagi orang gaya, wah pakai tangan lah kan. Jadi, pulang wak. Tuturian ya. Pulang pas wak, ulang kuliah lihat dari setahun cuti itu lah. Rasu kuliah wala lama leku lah. Aduh, nak ada semangatnya lah doa. Itu lah, sangkuak postingan petang gua bagarah tuh pakai toga tuh kan. Nggak, itu lah. Jadi mana ya? Baru mana. Berarti memang lah konsisten di jalur iku ya? Harusnya iyo. Bawa ijazah nggak ke Jakarta? Bawa sih, cuman pakai ini lupa kiri dulu. Itu ah, nak dulu kan. Jadi nak minat kerja tuan tuan nak. Awak nak pernah dong? Di bukan. Kantor awak ketika tu di Semanggi. Tapi yuk jadi salaryman reguler yo. Bukan. Awak desainer. Ah beda. Kalau desainer ilustrator tu kan porsinya spesial gitu. Ya ya ya. Yang salaryman reguler pernah. Tidak tidak. Waktu itu. Ya berarti tiki yang saja satu bulan ya nak. Nak tu backup tu jago tu. Nyempang kejadian kok abis. Mau tahu tu bisa di apa kan digadai misalnya. Ada aja modal. Wak tahu Dayu. Itu saat dia nestek. Wak tahu Dayu ko rapper. Yo. Salah orang nggak tahu ndak Dayu kok. Jakarta Kare gitu. Pokoknya rapper Minang. Rapper Minang. Seorang Rini Hermana sempatnya mencelia.
youtuber-youtuber KW yang ke youtuber-youtuber mencalak lah nya kalau misalnya ada di apa lah, di timeline ada oh iya ada itu si Pras lah di goda-goda lah kan awak mencalak video bang mah dari apa masa iya seorang Pras Tigo mencalak video youtuber yang lun yang apa cak kan enggak iya awak mencalak masa emang gua mau buka DM dan wih kacau karena di emang gua mau di YouTube kan ada keluar-keluar begitu ah yang Bukit Tinggi, Bukit Tinggi oh, foto orang agam gitu ya kan? Kalau lagu-lagu itu mantap atau kartu itu mantap gak ada yo nah, yang di post orang ba- banyak enggak terus iya di situ album kayak apa kayak gitu enggak sih awak rap tuh lebih ke hobi hobi enggak yo mungkin lobby lah gitu cuma awak menyampai di siatia senyo dan kini siatia aduh gak sampai ndo gitu. Saja gua kerin cerita bisa ndak dibagi pengalaman Rin di saat jatuh, di saat down dan bahas cara Rin bangkit dia gitu. Awak kan maksudnya berduka. Awak kok alah jadi apa jadi materi tibonya kok. Jo kan kawak aja. Dulu awak be acara show namanya What's Next tuh. What's next tuh ketika selesai suci 6 kok, apa cerita tentang awal mulai di wak gitu. Iya. Yeah. Yang awal dulu orang yang susah banget ada yuk. Yang keluarga broken home. Iya. Iya, keluarga broken home. Gewa kan pisah tuh. Ah, oh, itu. Iya. Iya, tapi kok ngecek semangat dia gitu. Karena awak lah berdamai. Mudiku sekitar awak dulu broken home. Nggak. Awak dulu broken home. Enggak, awak. Mungkin kalau ketika dalam masuk-masuk pertama bana itu pasti shock yang mode itu. Yeah. Cuman kini wak balik lah berdamai. Awak sebut apa wak biasa, awak sebut mama wak biasa. Umur berapa dulu? Dulu umur kelas sampai SD wak diku tuh. Wak ke SD. Jadi mudiku aku lawak kok. Jadi ketika kawan tiba ke rumah, Pak mah aja. Apa bak ayo cermo jalan yo gitu. Apa lalu di rumah cek lain gitu. Jadi bingung enggak berani enggak ngecen awak. Bukan rumah tuh keluarga kok bak cermo ngecen aku. Ah tuh kalau bak-bak tuh mereka kalau misalnya oh merasa kayaknya awak lebih enggak beruntung daripada anak yatim. Oh, karena kalau anak yatim ya tiap bulan dapat santunan. Iya kan? Tiap bulan dapat oh inyo anak yatim gila lanjut gitu. Zakai lah itu. Awak ada bapak sih, bodoh. Awak ada bapak, cuman kan lah pisah lah anak apa. Cuman, awak dia lanjut lo kok gitu. Ah, gitu. Jadi mulai awak nilai-nilai kayak, ah gini yang bisa awak pikir, awak pikir gue. Maksudnya dengan ekonomi keluarga yang mulai itu. Iya. Awak giginya di situ tuh. Pokoknya awak. Itu pemicunya. Pemicunya. Menjual gampang. Iya, itu awal mula utak bisnis awak berjalan ya gitu. Wah, kayaknya dia harus bisa mendapat ciri pendapatan gue gitu. Nah, dan situ di situ punya pendapat kalau awak kok mempunyai mental petarung aden kok gitu. Oh, faktor ya. Faktor den kok tuh. Karena beberapa dari kawan-kawan mungkin yang maraso keluarga mengatur keluarga yang modeko apa modeko, mak modeko. Lu cuma jadi orang-orang yang modeko dan pasti harus merasakan ba sisi lain dari anak yang modeko, ba usahanya untuk bangkit gitu. Betul. Ih, itu seru banget ketika tua bo ketika tuh di sekolah antara SMP di SMP kok wak bahasa bo apa wak yang kayak bahasa bo teh kayak wak kayak lah lamun bahasa bo iya enggak kayak orang lain kayak biasa apa cuman ada rasa canggung yang nak pakai gitu kawan lah ngecek tuh siapa tuh omang tuh weh kayak dan gitu orang lain pun menilai gitu ya orang apa kok cuman enggak nak mode dakek doya kayak apa ya gitu akhirnya kok tuh masih apa tuh masih yaudah mental ibu hati cuma gini ala berdamai wak lah biasa telepon yang ama jadi aman sih mereka cuman wak terima kasih justru dengan kejadian mode dari keadaan mode itu wak mode kok gini mode kok bentuknya jadi cetakannya jadi mode kok maksudnya enggak ada yang merugi kan dari hal yang pernah terjadi kok ada pelajarannya wak banyak hikmahnya gitu banyak hikmahnya. Oke, okay, Rin masuk ke Pecah Parui. Lah, status Rin di Pecah Parui apa? Aktor atau status di Pecah Parui itu Robinnya Bang Pras. Robinnya Bang Pras. Oke. Okay. Kalau di Ben Robin ya. Ah, iya betul. Jadi waktu Robinnya Bang Pras, awak yang nge-backup, ngebantu Bang Pras untuk mengembangkan Pecah Parui itu. On frame maupun itu di belakang. Ya, on frame dan di belakangnya. Tapi ada awak, ada Bang Pras, Pecah Parui kayaknya enggak mungkin deh gitu. Karena kan wajahnya Bang Pras. Pras, Rin, Kintani, enggak ada Kintani, Pecah Parui jalan taruh ya. Pecah Parui kan taruh ya. Betul. Tapi kalau ada Kintani lebih ajak.
Bapak apa saja? Apa? Mbak Yala nak? Bawa siapa? Kita nih. Yang di Pecah Parit. Wah itu manajemen Mempras tuh. Kalau paling tugas wak nulis cerita, baca runyo. Job desk masih siang ya? Job desk masih siang. Cuman itu marketingnya dari Mempras tuh. Ya, kayaknya wak, wak pengen majak artis Minang lah. Pecah Parit kan tuh Kita nih misalnya. Atau Aju Buset atau Keisilnya. Nah, Miko wak tugas wak tuh. Oh, dipangancak yuk di apaan tuh. Kami kan ada tim penulisnya. Kok rumput wiram itu? Baca ceritanya, temanya. Kayak gitu si Pecah Parit. Lah lama mana ada Pecah Parit? Belakangan Pecah Parit dia ge embel-embel jauh pasan nama itu. Ba kira-kira. Sebenarnya Pecah Parit kok bisa dikecen alah bate maksimal nak tentu mengale. Masa yo? Yo, harusnya yo. Dulu tuh kami tahun 2018 akhir 18 atau iya akhir 18 kami ala bani untuk be film leh ikut penutupnya leh kita. Siap. Karena kalau mau dekot tarikh, oh tentu sampai mado kita. Ya encah lah gitu kan. Mm-mm. Penonton pun alun puwe, alun bosan. Itu panjang dong mau Pecah Parit. Harusnya mau itu. Tapi ada kendala di mana Pecah Parit kok harus udahan di season awal kelu. Iya. Karena lah stuck di apa? Kan kini lebih banyak pemain-pemainnya tuh. Lah muncul di mana-mana, lah muncul masuk aja tato permen tato masuk iko satu lagi yang dulu awalnya Pecah Parit itu nak ada karakter doh yang dari Pecah Parit satu sampai barah gitu cuman wak di Mempras tiba-tiba oh, kayaknya masukan karakter lah masukan pajak gilo lah masukan si pemakan banyak lah gitu majelis main padang masuk kedulanya. Nah sampai tiba di tahap tuh gini kami itu adalah kunci dengan karakter tuh jadi dengan kesibukan masing-masing itu tantangan mana sih? Itu tantangan tuh. Baal solidku mempertahankan itu. Ketika iko na ado, akan mulai tempangnya gitu. Makanya ketika tuh berpikiran harusnya kan masuk ngajak film deh kemana gitu. Jadi ngajak film salah saya cik kok lu. Atau Pecah Parit butuh aktor baru mungkin atau apa? Silakan mengecek sama Bang Pros. Karena tugasnya hanya menulis. Oke Rin, masuk ke YouTube pribadinya Rin Hermana. Oh iya. Lah mulai fokus bentuknya, Rin? Lah, dulu tahun 2006 balik itu di Surah Wang Pras kan, gue akun surang nih. Jadi, cuman aja yang isi ya, Wak. Awak masih pengenali Pecah Parit, maksudnya kayak, ya kok salah, Pecah Parit kok salah, gitu. Itu bikul, gue YouTube surang. Anak kau isi ya, Cok. Wak nge-vlog dulu, nggak pede dong, nggak tuh, nggak awak rasanya dong, oh, gitu. Apa nak obek ya? Obek lah kalau mau dia Pecah Parit. Jangan Pecah Parit obek lah gitu. Jangan deh fokus. Iya. Apa ya obek? Pokoknya yang aneh-aneh so isi tu tiga tu. Pokoknya alun konten lu bersih konten lu dong. Wah upload saya apa yang bisa upload situ ada video-video awak upload video. Gambar apa? Gambar. Nah di awal tahun ko? Tahun 2019. 2019 baru lah mulai wak. Yalah. Daripada fokus lego. Iya, daripada nganggur sih kuah juga kan enggak mau YouTube. Ya subscriber lah banyak kan? Iya, alhamdulillah 50. Wah, lu. 50.000, sorry. 50.000. 50.000 ya. 50.000. Tiga kolep pertama wa. Setelah membawa berkah kawak, membawa berkah hari. Amin, itu nama tua. Quote atau kata-kata mutiara Rin untuk para subscriber. Awak dalam hal apapun kok lebih banyak santainya dah yuk. Maksudnya kayak yo masih ada planning lah muta, cuman gua pengen bertahap-tahap, jadi tidak terlalu terburu-buru. Rancak, yang bisa kerja gini lo, jadi tidak terlalu, dan harus membuat yang beli auto 3 tahun. Kadang-kadang pikiran yang terlalu jauh tuh membuat wak jatuh, ambil patah gitu kan. Betul. Karena wak melompat tahap-tahapan wak tuh, awak tuh tidak mengajak yang itu doh, awak tuh berjalan yang lurih. Betul. Itu bukan yang bawa ke situ wak. Yo kalau menuju itu sih, bila akan jalan cak jalan selama lambek lu kasih tunyo gitu. Oke. Okay. Itu kuat tadi yo, nggak tahu aduh. Bisa. Udah itulah. Oh iya, kemana Winnie ya? Alun lah, yang capek warna. Siapa aja lah Winnie? Pada iya, pada iya. Alun ya? Bila, mudah-mudahan lancar sadonyo, tercapai sadonyo. Amin. Sehat, keluarga sadonyo segala macam. Dan sama-sama berjuang di Jakarta. Sama-sama berjuang. Orang Minang kok banyak di siku kok. di kalau kumpang mungkin orang Minang sadar lah mana? Itu sih referensi artisnya lah. Wana yang kok dulu Senyorita tuh orang Minang? Ah, itu makanya. Wah karena muka menyanyi nyo. Lanjut ya. Oke sana. Semoga video bersama Rin Hermana ini bisa membawa pencerahan baru, sudut pandang baru tentang sebuah perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.